Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Maeni Ramadhani. Hari ini saya ingin membuka sebuah bungkusan besar. Ini dia. Ini dari teman saya. Jadi alhamdulillah teman-teman saya itu suka ngasihin saya sayur-sayuran, buah-buahan yang dipanen dari kebun sendiri. Dan hari ini saya dapat rezeki lagi satu plastik besar ini, teman-teman, sampai saya nggak sanggup mengangkatnya. Ini berat sekali, jadi penasaran isinya apa? Mari kita buka bersama-sama. Oke, kita buka. Ini ada tebak teman-teman ini apa ya, daun kelor, si daun ajaib. Nah, teman-teman tahu nggak manfaat dari daun kelor ini apa ya? Daun kelor ini sungguh banyak manfaatnya ya, terutama untuk kesehatan. Ini sama, masih daun kelor juga, cuma di sini ada cabe rawit. Ya, ini memang langsung saya sendiri yang petik di kebun beliau. Nah, kemudian ada apa lagi? Banana alias pisang, ini juga katanya hasil dari kebun sendiri. Wow, besar ya. Ya kan, pisang, kemudian apa lagi? Wow, buah manggis satu plastik. Di sini ada juga buah rambutan ya. Ini daun kelornya sudah mulai rontok. Dan apa lagi? Keluarkan semuanya. Saya harus menunduk karena posisi kameranya kurang tinggi. Kesukaan saya. Apa ini? Jengkol, teman-teman, jengkol. Jadi kami memiliki hobi yang sama, yaitu suka makan jengkol. Oke, nanti ini akan kita masak rendang Padang. Terus ini apa lagi? Papaya kates. Ini semuanya hasil dari kebun beliau, kecuali jengkol ya. Jengkol saya nggak tahu dari mana. Nah, ini papayanya ada 3. Dan ini satu lagi. Oke, mungkin itu saja bongkar plastik, bongkar bungkusan hari ini. Alhamdulillah rezekinya hari ini banyak sekali. Mudah-mudahan Bu Yusriati yang memberi ini semua selalu dilimpahkan rezeki yang berlipat-lipat. Semoga hasil kebunnya semakin banyak, jadi bisa berbagi-bagi lagi dengan yang lain juga. Mungkin ini aja dari saya untuk hari ini. Jangan lupa subscribe. Buat yang belum subscribe, tekan juga tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap ada konten terbaru dari saya, Maeni Ramadhani. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.